Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Ibrahim, seorang pendakwah bebas. Jadi Ustaz, kita dalam episod yang pertama untuk rancangan Ustaz kita ni. Jadi terima kasih kerana sudi datang ke studio dan kita berbicara selama 10 minit tentang persoalan-persoalan tentang tajuk pada hari ini, iaitu solat tiang agama. Jadi Ustaz, apakah maksud itu solat tiang agama? Cuba secara ringkas Ustaz jelaskan. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi solat sebagai tiang agama, maksudnya solat itu penting kepada orang Islam. Kalau kita dalam rukun Islam, rukun Islam yang kedua itu mendirikan solat. Jadi solat itu menggambarkan seseorang itu Muslim atau tidak Muslim melalui solat. Jadi Nabi sebut as-solah imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Barang siapa mendirikan sembahyang, ia mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama. Jadi dia dirikan solat, dia mendirikan agama. Menjadi kembangnya agama Islam, tertonjolnya agama Islam, dikenali agama Islam dengan orang Islam itu mendirikan solat. Kepentingan solat dalam kehidupan Muslim itu sendiri. Jika meninggalkan solat, seseorang itu dikira meruntuhkan agama. Meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam firman Allah, kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi Allah berfirman, wa aqimis solah inna solah tatanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan olehmu sembahyang kerana sembahyang itu dapat mencegah diri kamu daripada melakukan para fahsyar dan munkar. Ha, jadi kepentingan solat itu luaslah. Luas kepentingan solat tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Itulah penjelasan yang cukup panjang lebar dan pada saya penjelasan Ustaz ini boleh dipahami. Terima kasih. Kemudian Ustaz, bila kita sebut tentang solat ni, satu persoalan khusyuk. Selalu kita semayang ni, nak dapatkan khusyuk ni sangat susah Ustaz. Saya nak tanyalah Ustaz, apakah rahsia yang boleh Ustaz kongsikan kita, pada saya, kepada penonton, apa yang cara untuk kita dapatkan khusyuk itu Ustaz? Khusyuk dalam solat. Ya, jadi solat yang baik ialah solat yang khusyuk, solat yang hadir. Khusyuk itu ialah hadir hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memuji orang yang sembahyang dengan khusyuk. Ya, Allah memuji orang yang sembahyang dengan khusyuk dalam surah Al-Mu'minun. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum an salatihim khashi'un. Telah berjaya orang-orang yang mana mereka melakukan solat, di dalam solat mereka itu mereka khusyuk. Mereka lakukan solat tapi lakukan dengan khusyuk. Jadi solat mereka itu dilihat solat yang baik, solat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk dapat khusyuk ketika solat ialah bila seseorang itu solat, dia kena andaikan solat itu Allah tu berada di depannya. Andaikan Allah tu berada di depan, itu di antara kita akan dapat solat yang khusyuk. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Lakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala seumpama seolah-olah Allah tu ada di depan kamu. Jadi kita sembahyang, kita buat ibadat, kita rasai seolah Allah tu ada depan kita. Bila kita tahu kita buat ibadat tu di depan Allah, dengan sendirinya ibadat kita menjadi ibadat yang cantik, ibadat yang khusyuk, ibadat yang sempurna. Kalau kita tak mampu nak andaikan seolah-olah Allah tu berada di depan kita, kita andaikan Allah sedang melihat kita. Ketika kita sedang buat ibadat tu, Allah duk perhati, duk tengok kita. Seperti dalam ayat yang lain, Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu sedang memerhatikan hamba-Nya. Bukan saja di dalam solat,
dalam bab yang lain pun Allah sentiasa memerhati kita. Ketika kita baca Al-Quran, ketika kita bersedekah, ketika kita berada dalam masyarakat, dalam kehidupan, dalam berkawan, apa saja yang kita lakukan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah sedang memerhatikan hamba-Nya. Allah sedang mengintai-ngintai hamba-Nya. Allah melihat kita di apa saja yang kita buat. Jadi kalau kita sembahyang, kita rasai seumpama seolah Allah tu ada di depan kita, ataupun seumpama Allah sedang melihat kita, sudah tentu ibadat kita, kita akan buat dengan baik, dengan sempurna. Seperti orang bekerja dekat pejabat dan sebagainya. Jadi dia rasa bos tu ada. Bos tu dia perhati dia. Maka terus tentu dia akan buat dengan terbaik. Dengan terbaiknya. Bila ada orang tu sedang melihat, memerhati kita. Itu dah jadi lumrah dalam kehidupan. Begitulah dalam ibadat pun sama. Kita andaikan Allah sedang melihat kita, insyaAllah kita akan menjadi memperolehi ibadat yang sempurna. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa penerangan yang lain, ada dalam 20 perkara. Panjanglah mungkin masa tidak mengizinkan kita. Ada 20 perkara cara untuk kita dapatkan solat yang khusyuk, solat yang baik. Selain daripada kita andaikan Allah tu sedang melihat kita, antara juga disebut oleh para alim ulama berpandukan kepada beberapa ayat dan hadis Nabi, antaranya solat tu kita kena tadabbur, kita kena tadabbur. Ketika kita solat, kita kena tadabbur. Dia panggil ada dua, tadabbur bil qiraah, tadabbur bil makna. Tadabbur tu maksudnya kita perhati. Perhati kepada bacaan-bacaan di dalam solat. Setiap bacaan dalam solat yang kita baca, kita perhati. Kita dapat merasai bacaan tadi. Bukan kata baca dengan lepas macam tu. Baca dengan ringkas, baca dengan lebih kurang. Tapi baca tu dengan memerhatikan bacaan. Dia panggil tadabbur bil qiraah. Jadi kita tahu apa yang kita baca. Kita dapat merasai yang kita baca tadi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tadabbur bil makna. Kita dapat mengetahui tentang makna maksudnya. Bukan terjemah. Jangan kita terjemah itu tak boleh dalam solat kita terjemah. Kita kena tadabbur bil makna, artinya perhati kepada makna. Maksudnya bila kita baca wajah tu kita tahu maksud dia secara umum. Kita baca surah Al-Fatihah, kita tahu maksud surah Al-Fatihah itu secara keseluruhan, bukan secara satu-satu. Kalau bermain dengan makna tak boleh. Itu dia panggil menjadikan solat kita boleh rosak juga. Bermain-main dengan maksud. Tapi tadabbur dengan makna. Tadabbur artinya menjiwai, merasai, terus datang dalam anggota tubuh badan kita dengan roh kita, terjemahan di dalam solat. Baca surah, baca subhanallahi rabbil azim, sami Allahu liman hamidah, ketika sujud, ketika Rabbi Firli, semua bacaan di dalam solat itu kita memahami secara tadabbur. Secara tadabbur ni maksudnya secara memerhati, secara merasai, secara roh terjemahan tu. Jangan terjemah satu persatu, dia boleh rosak juga solat. Dia panggil bermain-main dengan terjemahan, rosak kita solat boleh rosak. Seolah-olah bercakap-cakap dengan terjemahan. Itu tidak mahu. Kita kena tadabbur bil makna, tadabbur bil qiraah. Tadabbur artinya perhatikan pada makna, perhatikan kepada bacaan. Barulah sembahyang kita menjadi sembahyang yang cantik, sembahyang yang sempurna, sembahyang yang dinilai adanya kualiti solat, mempunyai kualiti solat. Inilah yang kita mahu, mempunyai kualiti solat. Jadi itu yang perlu diterapkan dalam jiwa masyarakat Muslim, dalam kita semua ketika melakukan solat. Kalau tidak mampu nak tadabbur bil makna, tadabbur bil qiraah, kita boleh juga terjemahkan ataupun kita boleh juga hadirkan dalam hati kita, Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana, Allah Tuhanku, Allah Maha Mengetahui. Kita hadirkan tentang apa ni, kesucian dan kemuliaan Allah datang sepanjang solat. Sepanjang solat kita kita hadirkan tentang kebesaran Allah. Boleh juga sekiranya kita tidak mampu nak tadabbur bil makna, nak terjemah makna tak mampu. Kita hadirkan Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Mengetahui. Boleh juga. Itu di antara nak dapat khusyuk di dalam solat. Itu di antara dia. Itu penerangan yang panjang lebar, Ustaz. Saya rasa penerangan ini boleh difahamilah. Insya-Allah, insya-Allah. Dengan analogi-analogi yang tepat, seumpama bos memerhati kita. Betul. Saya dapat rasakan bila bos memerhati kita ni, kita mesti nak buat yang terbaik lah. Nak terbaik, insyaAllah.
satu, terima kasih Ustaz dengan penjelasan itu. Dan saya ada satu soalan lagi, ini kira soalan terakhir saya, yang begini Ustaz. Kita dah tahu solat ini sangat penting kan. Jadi andai kata kita sebagai orang Islam, kita meninggalkan solat ni, kita meninggalkan solat, apa kategori yang ada pada orang Islam yang sebegini? Ya, ya, apa ya, golongan mereka ini? Mereka begitu main-main dengan solat. Ya, betul. Ha, saya rasa Ustaz boleh jelaskan sikit. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi orang yang solat ini, kalau beberapa penerangan alim ulama meletakkan bahawa ada empat gulungan orang yang solat, jadi solatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gulungan yang selain pada empat ini diterima. Ada empat gulungan solat mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada empat gulungan. Dia solat tapi dia tak dapat pahala solat. Ya. Dia solat tapi solatnya tidak diterima di sisi Allah. Ini satu kerja yang sia-sia. Yang sia-sia, yang agak, kalau boleh kita nak solat kita diterima. Kita solat tapi solat kita diterima. Yang pertama, dia solat tapi solatnya tidak diterima, iaitu dia solat tidak penuh. Tak cukup lima waktu. Solat tidak penuh. Tidak penuh. Ya, tak cukup lima waktu. Kita solat, kita kata zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Tapi dia tak penuh. Dia solat zuhur, asar tak solat. Tinggal terus macam tu saja. Solat isyak. Solat isyak tapi subuh tak solat. Subuh tak solat. Tak solat langsung subuh. Aduh. Jadi tinggal solat. Ataupun dalam seminggu tu solat Jumaat saja. Ya. Ataupun dalam setahun Allah tu solat semayang raya saja. Semayang raya saja. Jadi setahun sekali lah tu. Setahun sekali atau setahun dua kali. Setahun dua kali. Raya puasa dengan raya haji. Masya Allah. Ataupun solat sekali-sekala. Bila ada kawan pun solat lah. Malu. Bila ada ayah mertua, solat lah. Jadi solat yang tidak diterima oleh Allah apabila dia solat tidak penuh solatnya sekali-sekala. Solat itu solat mempermain-mainkan. Mempermain-mainkan. Nabi sebut, man taraka solah muta'amidan faqada bari'a mizil mati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggalkan solat dengan sengaja, maka ia telah terlepas daripada tanggungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terlepas dah. Nabi Muhammad tak beri syafaat daripada dia. Nabi Muhammad dah kira kata solat macam dah bukan umat Nabi dah. Meninggalkan solat, rukun Islam ni wajib kita kena buat. Jadi kena solat dengan solat yang penuh. Kalau solat sekali-sekala, di antara solat orang itu tidak diterima di sisi Allah. Yang kedua, tidak diterima solat ialah orang yang melengoh-lengohkan solat. Melewat-lewatkan solat. Sentiasa melengoh-lengohkan solat. Itu di antara gulungan yang diseksa. Gulungan yang dicerca dalam beberapa hadis Nabi. Maksudnya Ustaz, dia melengahkan dengan sengaja. Melengahkan dengan sengaja. Kalau dia lengah tu bersebab, dia kena letak waktu. Contoh kita ada mesyuarat, ataupun kita ada tengah buat kerja, dia tengah buat, kita kata kerja bangunan. Waktu zuhur dah masuk, kita pun letak, aku nak solat pukul 2. Letakkan waktu. Sebab pekerjaan kita masih belum selesai. Kita ada mesyuarat, kita letak pukul 2 aku nak berhenti. Kita bawa kereta, lepas tu nak cari surau tu, kita pun letak surau yang pertama aku temui, terus nak berhenti dalam sekitar pukul 2 misalnya. Letakkan waktu. Jangan habis, jangan lajak dengan tak sedar. Soalnya macam tak ambil berat langsung. Sampai dah pukul 4 petang dah, tak solat lagi zuhur. Itu dah hujung dah. Dia kira melengahkan solat. Langsung tak letak waktu. Langsung tidak bersebab. Jadi gulungan yang melengah-lengahkan solat, solatnya tidak diterima di sisi Allah. Banyak penerangan kalau lihat dalam hadis Nabi tentang apa ni kelanatan orang yang melengoh-lengohkan solat. Jadi tidak boleh melengohkan solat. Nabi sebut afdalul mukmin birra walidaini as-salah li awwali waqtiha. Sebaik-baik orang mukmin yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya dan yang mendirikan solat di awal waktu, di mukmin yang terbaik. Awal waktu. Maksud awal waktu tu tidaklah kata masuk waktu terus buat, tapi masuk waktu ada peluang dia solat sunat, ada peluang dulu dia pergi untuk dia laksanakan beberapa urusan, tapi dalam waktu yang awal tu tetap ada dalam sekitar setengah jam waktu tadi, sekitar setengah jam, sekitar satu jam masih dikira awal awal waktu tadi. Selepas azan. Selepas azan, kata alim ulama azan, waktu ni kita bahagi tiga. Kalau pukul masuk apa ni zuhur, contoh kata 1:30. Okey, 1:30 sehingga 4:30. Jadi 1:30 hingga 2:30 dikira waktu tu awal. 2:30 hingga 3:30 dikira waktu sederhana. Masih lagi ada. 3:30 hingga 4:30 tu dikira melengahkan solat lah. Dia kira hujung. Dia bahagi tiga solat tadi. Kalau waktu maghrib ada 1 jam,
Adi bagi tiga, 20 minit pertama, 20 minit kedua, 20 minit ketiga. Waktu tu kita bahagi tiga. Itu kata alim ulama. Tu gulungan yang kedua yang melenggang-lenggangkan solat, solatnya tidak diterima. Gulungan yang ketiga, solat yang tidak diterima ialah dia mencuri daripada solat. Curi solat. Dia solat awal ataupun solat sederhana. Okay. Ataupun solat melengahkan, tak kira lah solat yang mana yang dia buat. Okay. Tapi dalam solat dia tu tak kira dia buat awal ke, sederhana tengah ke, akhir ke. Tapi dia mencuri daripada solat. Mencuri dia curi solat. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang mengurangkan. Bagi orang yang mengurangkan. Bagi orang yang mencuri. Mengurangkan maksudnya, mengurangkan di antara penerangan yang lain, para ulama juga meletakkan bahawa mengurangkan di dalam solat, mengurangkan dalam solat ataupun mengurangkan dalam kehidupan muamalat dan sebagainya. Jadi dalam solat pun dia mengurangkan. Maksudnya mencuri ni macam ni. So contoh kita baca Subhana Rabbil Azim tu tiga kali, ya. Dia curi lagi baca sekali. Oh begitu. Tu dia syarat dia baca tiga. Oh, syarat. Dia curi baca sekali. Dia ringkaskan. Ringkaskan itu maksud curi. Oh. Baca Fatihah tu dengan cantik, dengan ta'maninah, ya. Dengan tajwid dia baca laju, dia curi baca tadi. Dia tak ada tajwid. Oh. Dia curi. Baca sembahyang tu sepatutnya 5 minit, dia pergi curi jadi 2 minit. Jadi 2 minit. Oh. Jadi sembahyang tu cepat. Itu baik. Maksud mencuri pada solat sembahyang dengan cepat. Itu maksud curi. Dia curi solat dia. Dia curi waktu. Dia curi bacaan. Patutnya bacaan tu at-tahiyyah tu sampai fir alami innaka hamidum majid. Dia pergi baca separuh. Dia curi. Jadi dia mengurangkan. Dia mengurangkan bacaan. Sehingga menjadikan solat itu terlalu sedikit. Terlalu ringkas. Terlalu cepat. Dan sembahyang pula dengan tidak ada tuma'ninah. Semayang pula dengan cepat, dengan tidak ada tuma'ninah, dengan tidak mengingati Allah. Semayang dengan laju, dengan bacaan yang ringkas, dan tak kena tajwid dan sebagainya. Itu di antara solat yang tidak diterima juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gulungan yang ketiga. Gulungan yang keempat, gulungan yang sembahyang di awal waktu, semayang pun bagus apa semua dah, tetapi hatinya lalai mengingati Allah. Allah sebut fawailul lil musallin allazinahum an salatihim sahun. Dalam surah Al-Ma'un. Celakalah bagi orang yang solat. Di mana ia solat, hatinya lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sembahyang, tapi hatinya tak ingat Allah. Dia takbir Allahu Akbar. Dalam hatinya tak ingat Allah. Ingat Allah. Dunia. Ingat yang lain dalam hatinya. Yeah. Masa solat tu, tak ingat kepada Allah. Jadi ingat pada benda yang lain. Yeah. Maka menjadikan solat dia rosak. Kerana tidak mengingati Allah. Sehingga ada setengah ulama meletakkan bahawa syarat khusyuk, syarat mengingati Allah itu, mengingati Allah itu khusyuk itu merupakan salah satu syarat sah solat. Ada setengah ulama. Tak tidak kira batal. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i tidaklah batal. Tetapi solat kita tidak dapat pahala. Solat yang tidak diterima. Solat yang tidak bagus. Celakalah bagi orang yang solat di mana hatinya lalai mengingati Allah. Sepenuhnya daripada takbir sehingga akhir. Tapi kalau separuh ingat, separuh lalai, itu masih lagi diterima. Itu masuk dalam gulungan kategori solat yang boleh diterima. Yes. Yang tak boleh diterima ialah sepanjang solat, dia takbir Allahu Akbar. Dia mula ingat benda dunia, ingat benda lain, tak ingat Allah. Sehinggalah beri salam. Lupa. Maksudnya itu solat yang tak baik. Sambil sembahyang tu ingat kerja-kerja yang belum siap lagi. Ya, dia ingat benda lain. Ingat apa yang nak dibuat selepas ini. Buat selepas ini, perniagaan ke, pekerjaan ke, nak jumpa orang ke, apa dia ingat sepanjang solat. Sepanjang solat. Jadi menjadikan solatnya tidak baik, solat yang tidak diterima di sisi Allah. Andai katalah dia ingat satu benda lainlah setengah solat. Ya, ya, ya. Tiba-tiba dia ingat balik kepada Allah. Dia ingat balik kepada Allah. Maksud dia boleh dimaafkan. Boleh dimaafkan. Jadi bila kita solat, tiba-tiba benda yang luar tu datang. Ya, datang. Dia ganggu kita. Ganggu. Pekerjaan kita, nak jumpa dengan orang, dia datang. Kita tolak. Kita boleh tolak. Kita kata, ini gangguan syaitan. Pergi jauh. Seolah gitulah. Ya. Tidaklah kita tolak sampai begitu. Tapi dalam hati kita boleh tolak dia. Tolak dia, ini gangguan, ini syaitan. Kita buat astagfirullahalazim. Ya Allah maha besar, Allah Tuhanku. Kembali semula mengingati Allah. Ya. Kembali semula mengingati Allah. Jadi sembahyang kita menjadi sembahyang yang kembali baik. Kerana kita menginsafi. Kita mengingati kembali Allah Subhanahu Wa Taala ketika solat. Jadi disitulah di antaranya. Sebelum nak solat, kita berdiri. Kita istighfar. Kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Dalam Qul a'udzu birabbin nas tu aku berlindung dengan Allah daripada gangguan. Yang mendatangi waswah, syaitan yang akan mendatangi waswah dalam hati kita dan sebagainya.
kita memohon Allah tu jaga kita supaya solat kita, ibadat kita menjadi ibadat yang baik, solat yang baik yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz, terima kasih dengan penjelasan Ustaz yang begitu jelas ya, yang begitu detail, dan pada saya sudah cukup untuk difahami oleh penonton. Dan terima kasih sekali lagi Ustaz. InsyaAllah kita akan jemput Ustaz sekali lagi untuk program-program yang akan datang dalam rancangan Ustaz kita ini. Jadi dalam episod yang pertama ini, sekurang-kurangnya kita dapat berbincang berkenaan solat itu tiang agama, ya. Sebab apa? Dengan solat itulah bermaksud kita beragama Islam, ya. Tanpa solat kita bukan orang Islam. Saya dipahamkan begitulah Ustaz, eh? Ya. Jadi sekian dulu program Ustaz kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan, insya-Allah.